berita duka kami hadirkan untuk Anda. Datang dari industri perfilman tanah air di mana aktris senior Mieke Wijaya wafat di rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Almarhumah tutup usia pada usia ke-82 setelah menderita sakit selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga aktris senior Mieke Wijaya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Selasa malam. Sejumlah keluarga dan kerabat berdatangan untuk melayat almarhumah Mieke Wijaya. Mieke dikabarkan tutup usia pada Selasa malam setelah selama bulan Ramadan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena sakit diabetes dan kanker yang dideritanya. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di Taman Makam Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan Rabu siang pada satu liang lahat dengan almarhum suaminya, aktor Diki Zulkarnain. Telah berpulang ibu kami, orang tua kami tercinta, Ibu Hajah Mieke Wijaya. Terima kasih untuk semua doa dari teman-teman. Insya Allah husnul khatimah, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kekhilafan mama. Sempat sakit 1 bulan ya, sempat dirawat di rumah sakit.